Partai final Piala Presiden 2022 antara Borneo FC versus Arema FC diprediksi akan berjalan sengit. Melangkah ke babak final, pelatih Borneo FC, Milomir Sestica, ingin mengulang kisah suksesnya bersama Borneo. Coach Milo pernah mengasuh Arema FC dan mengantarkannya menjadi juara Piala Presiden 2019 lalu. Namun kini, ia bertekad ingin mengulang kesuksesan tersebut bersama Borneo FC. Bertandang ke Malang, Milo mengatakan Arema dirasa menjadi rumah keduanya. Namun, ia menepikan hal itu. Baginya, kini ia memiliki tugas yang lebih utama dan lebih besar untuk membawa Borneo FC menjadi juara Piala Presiden 2022. Ia mengakui bukanlah hal mudah mengalahkan Singo Edan. Terlebih lagi saat main di Stadion Kanjuruhan Malang, Kamis malam nanti. Dukungan ribuan Aremania pasti akan bikin cemas pemainnya. Tetapi timnya siap untuk menghadapi hal tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!